bisa dibuat kesugihan, Vin. Tiba-tiba tangan Amel mengeluarkan asap. Sini, Van! Vin, tunggu, Vin, kenapa, Vin? Bang Aji juga gak ada, Bang. Aji juga gak ada. Haus kan? Aneh. Kalau dibilang ini apa? Dia kayaknya megang bukan cuma kelapa di Don. Saat kita ikuti, ternyata orang itu bersemedi di dalam goa. Kalau dia bilang aneh, Bang. Karena gini, oh ilah, jalan masuk sama jalan keluarnya itu kan cuma ini tadi. Ini doang kan? Itu buntu. Van, sumpah ini aneh banget, Van. Ini jalan masuk sama jalan keluarnya cuma di situ kalau nggak salah, Van. Iya kan? Mana? Di goa itu nggak ada jalan lain selain tempat kita berdiri tadi. Tiba-tiba tangan Amel mengeluarkan asap. Mulai gelap nih, Van. Mel? Gue tadi yang ngecek, gue gak tau siapa. Cek juga kayak rendang. Udah, Ben. Gue gak apa-apa, Mas. Aman. Cabut. Siapa lo? Pelan-pelan, hati-hati, Van. Kalau gini gue kesel lagi. Oke, cabut. Mel. Don! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah! Aji juga gak ada. Setelah kemunculan api itu, kami panik dan terpisah dengan Kevin dan Bang Aji. Orang gila. Ben! Suara Bang Aji. Bang Aji! Itu! Astaga, Bang! Bukan sih!
Bang! Bang, Kevin kenapa, Bang? Man, tolongin Kevin, Man! Man! Bang, itu Doni, Bang! Man, itu Doni, Bang! Don, lepasin, Don! B, monitor, B! B, produser! Monitor, B! B, monitor, kenapa? Be, tolongin kita, Be. Di sini Kevin sama Doni enggak sadar, Be. Kita enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Be, ini Be. Kevin sama Doni enggak sadar. Ada apa ini? Pak, maaf, Pak. Teman kita butuh pertolongan, Pak. Misi, Pak. Temanmu harus segera ditolong. Rohnya diganggu oleh arwah yang jahat. Pak, terus kita harus gimana, Pak? Kita harus dibersihkan di air keramat. Air keramat? Ini di mana, Pak? Ikuti aku. Sadar, Min. Pak, ini udah gak apa-apa, Pak. Udah gak apa-apa. Soalnya udah kembali lagi ke asalnya. Alhamdulillah.